Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Selamat pagi juga buat mama, papa, oma, opa, serta tamu undangan yang hadir. Selamat datang di acara yang tentunya spesial banget nih, yaitu hari ulang tahun siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul banget. Hari ini adalah hari ulang tahunnya kasta yang kedua. Coba jari tangannya tunjukkan ke kakak angkat dulu semuanya. Iya, pinter. Yeay. Ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan nama kakak Kak Deden. Siapa? Iya, betul banget. Kak Deden yang bakal memandu acara hari ini sampai selesai. Dan di acara ulang tahun ini, tentunya kakak akan bagi-bagi hadiah untuk adik-adik semuanya. Coba siapa yang ingin dapat hadiah? Ayo jawab yang kencang suaranya ya. Siapa yang ingin dapat hadiah? Iya, baik, nanti kalian bagi-bagi hadiah ya. Oke, sebelum acara dimulai dan biar lebih seru lagi, yuk kakak undang adik-adik dan tamu undangan untuk berdiri semua. Ayo adik-adiknya semua ikut berdiri, yang depan, yang di belakang, kita seru-seruan nyanyi ya. Oke, siap. Ada yang tahu lagu Kalau Kau Suka Hati? Au! Oke, kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Wow, seru banget ya nyanyinya ya. Pada semangat nih adik-adik semuanya. Siap deh kalau gitu. Sekarang, daripada kita lama-lama lagi, yuk langsung aja kita manfaatkan waktu. Mari kita membuka acara ini dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, acara selanjutnya ialah akan ada sambutan dari Ayahanda Kasta kepada Bapak Yayang. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih buat Bapak Yayang yang telah memberikan sambutannya. Beri tepuk tangan dulu buat Bapak Yayang. Nah, adik-adik semuanya, tentunya di ulang tahun yang kedua ini banyak sekali harapan dan cita-cita dan juga tentunya doa buat Kasta di usianya yang kedua ini. Untuk itu, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu bersama adik-adik dan seluruh tamu undangan di pagi hari ini yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Latif. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Ustadz Latif yang telah memimpin doa untuk Kasta di ulang tahun yang kedua ini ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama Kasta menjadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua. Nah, adik-adik semuanya, coba ada yang tahu nggak acara selanjutnya apa? Ya, benar. Acara selanjutnya ialah saat yang berbahagia nih buat Kasta. Dia akan mengajak kita untuk bersama-sama menyaksikan peniupan lilin dan pastinya potong kue. Sekarang yuk kita nyalakan lilinnya. Nah, biar lebih seru, yuk kakak undang adik-adik semuanya dan tamu undangan untuk berdiri semua. Ayo adik-adiknya semua ikut berdiri ya. Yang depan, yang di belakang, kita nyanyi bareng buat Kasta. Yang tepuk tangannya kenceng, bakal kakak kasih hadiah nih. Yuk siap semuanya. Kita nyanyi lagu Happy Birthday untuk Kasta. Siapkan tangannya, siapkan suaranya. 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Wow, seru banget ya nyanyinya ya. Pada semangat nih adik-adik semuanya. Kasta boleh siap-siap tiup lilin ya. Di hitungan ketiga semuanya kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan yang meriah untuk Kasta. Dan tentunya di ulang tahun yang kedua ini, Kasta berhak mendapatkan ciuman yang spesial dari mama dan papa tercinta. Mama papa boleh mendekat ke sampingnya Kasta dan boleh kasih ciuman di hitungan ketiga ya. Siap. 1, 2, 3. Yeay. Sekarang giliran oma opa, boleh memberikan ciuman juga dong. Om tante kasih ucapan selamat juga dong buat Kasta ya. Di ulang tahun yang kedua ini, selamat ulang tahun sekali lagi untuk Kasta. Sehat selalu, makin cantik, jadi kebanggaan mama papa. Nah, adik-adik semuanya, tahu dong setelah tiup lilin selanjutnya apa? Ya, potong kue. Silakan untuk memotong kuenya ya. Baik, potongan pertama akan diberikan kepada ibunda dan ayahanda tercinta ya. Selanjutnya potongan kedua akan diberikan kepada nenek dan kakek tercinta. Sambil menikmati kuenya, kakak punya beberapa hadiah menarik nih untuk adik-adik semuanya di sini ya. Permainannya adalah siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak, yang berani maju ke depan bakal dapat hadiah dari kakak.
Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, adik-adik sekalian yang kakak cintai, demikianlah acara demi acara telah kita lalui bersama dengan santai dalam suasana keakraban, penuh rasa persahabatan tanpa ada suatu halangan apapun. Besar harapan kita, semoga kiranya teman kita Kasta merasa puas dan bahagia dengan acara ini, bertambah panjang umur, banyak rezeki dan semakin dewasa. Akhirnya, kakak sebagai pembawa acara pada malam hari ini menyampaikan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Menutup acara ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kakak pamit undur, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.